mental. Portero. Panen ke-12 pasar langsung empat kintal ya. Kalau ke pasar langsung harganya ternyata oke teman-teman. Kesempatan hari ini saya akan melakukan pemetikan ke-12 ya teman-teman di terong ajaib yang saya miliki. Ya. Di petikan 1 sampai petikan ke-11 kita sudah mendapatkan 2,5 ton ya teman-teman. Dan untuk hari ini nanti di akhir video saya akan mereview berapa hasil yang kita dapat untuk pemetikan ke-12 pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Kemudian katanya ada yang bertanya, "Bang, kenapa bos terong selalu menampilkan panen sampai ke beberapa kali?" Ini untuk membuktikan bahwa saya sebagai pemberi atau tutorial melakukan penanaman terong yang baik dan benar, sehingga kualitas dapat dibuktikan dari proses penanamannya sampai proses pemanenan hingga finish ya teman-teman. Itu adalah tujuan saya agar nantinya teman-teman yang sudah mengikuti channel saya bisa melaksanakan daripada tahapan demi tahapan dalam proses penanaman terong ataupun penanaman cabai, sehingga nanti kualitas yang dihasilkan atau panen yang dihasilkan cenderung mendapatkan keuntungan yang banyak ya teman-teman. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe agar tentunya channel ini semakin bermanfaat khususnya bagi para petani terong, umumnya bagi para petani di seluruh Nusantara ya teman-teman. Teman-teman, kita sekarang ada di perjalanan menuju ke pasar. Saya sendiri langsung membawa hasil panen ke-12, panen terong ajaib yang saya miliki, langsung ke pasar ya teman-teman. Agar harapannya nanti harganya Mekarsari ya, ini kita lewat ke Mekarsari, agar nanti harganya dapat jauh lebih mahal daripada biasanya ya teman-teman. Kalau biasanya kan saya menjual harganya itu 4.000 untuk di kebun ya atau melalui pengepul, tapi saya sekarang membawanya sendiri meskipun kita agak macet-macetan nggak masalah ya. Yang penting harganya untuk terongnya agak lebih mahal. Oke, simak terus videonya sampai selesai.
Cing manten om. Ayo, bongkar terong. Nah, ini langsung ya. Nah, ini 5 kintal. 5 kintal langsung pasar. Ah, bos terong. Ah, oke. Nang Aju. Oke. Terong Mustang mantap. Ya. Jadi kita langsung ke pasar dikirim. Oke, kita jalan. Beres nganterin pasar langsung 5 kintal ya. Kalau ke pasar langsung harganya ternyata gak beda jauh. Ini pasarnya daerah Jakarta ya. Kita langsung pulang aja. Jadi harganya 5 kintal kali 5 2.500.000 ya. Oke, terima kasih telah menyimak perjalanan Bos Terong dari proses pemanenan ke-12 sampai penjualan langsung ke pasar ya teman-teman.